Menteri Pertahanan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO disebut berencana untuk membentuk 4 kelompok tempur multinasional di wilayah Tenggara Eropa. Rencana ini dibuat kala ancaman agresi militer Rusia ke Ukraina semakin meningkat. Pertemuan Menteri Sekutu pada Rabu dan Kamis bakal memutuskan apakah NATO setuju untuk memerintahkan komandan militer mereka untuk membuat rencana penempatan sekitar 1.000 pasukan ke Bulgaria, Romania, Slovakia, dan Hungaria. Menurut beberapa diplomat, para menteri mungkin akan setuju memerintahkan pihak militer mereka untuk membuat rencana militer terkait kelompok tempur di 4 negara tersebut. Akan ada penugasan yang mengizinkan kami untuk melakukan eskalasi, tetapi juga melakukan deeskalasi bila Rusia menarik pasukan militer mereka, kata diplomat NATO kepada Reuters. Ia juga menegaskan kelompok tempur ini akan dipengaruhi tawaran bantuan kapal dan pesawat dari Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Sementara itu, keputusan final dari penempatan pasukan ini akan ditentukan nanti. Meski demikian, Prancis dan Bulgaria telah menawarkan ingin memimpin kelompok tempur di Rumania dan Bulgaria. Seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan juga tentara negara itu akan ditempatkan di Rumania bila sudah disetujui oleh NATO. Selain itu, rancangan dan pemasukan senjata di kelompok tempur tersebut juga masih memerlukan waktu. Akan ada debat di dalam Dewan Atlantik Utara atau NATO. Dan kami pada dasarnya memberikan tenggat atau keputusan dalam beberapa bulan, kata pejabat itu. Jika penempatan pasukan NATO dilakukan, ini bakal menjadi perubahan postur kekuatan terbesar NATO sejak badan itu membuat kelompok tempur di Estonia, Lithuania, Latvia, dan Polandia. Sebagai tanggapan atas pencaplokan Crimea oleh Rusia dari Ukraina pada 2014. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, telah mengumumkan potensi pembuatan kelompok tempur ini. Kami mempertimbangkan penyesuaian jangka panjang untuk postur kami. Keberadaan kami di wilayah timur aliansi, tidak ada keputusan final yang diambil atas hal itu. Tetapi, ada proses yang sulit dijalankan di dalam NATO, ujar Stoltenberg pada 7 Februari. Namun, penempatan ini berlawanan dengan permintaan keamanan Moskow agar NATO menarik pasukan mereka dari Eropa Timur. Penempatan ini juga memberikan celah bagi pasukan NATO untuk masuk dan keluar dari wilayah tersebut tanpa terbentuk kehadiran resmi. Sementara itu, Ukraina bukanlah anggota NATO dan aliansi itu tidak wajib membela Kiev. Meski demikian, masalah Ukraina dan Rusia juga menyeret NATO ke dalamnya.